90 dekapan setiap panas di seluruh badan. Ya Allah, kejam, tidak berperi kemanusiaan dan berhati binatang. Begitulah yang dapat saya gambarkan betapa siksanya penderitaan yang ditanggung oleh Allah Yarham Zul Farhan yang telah dibuli, siksa sehingga ke akhir hayatnya. Sekolah, institusi pendidikan sepatutnya menjadi medan untuk para pelajar menimba ilmu pengetahuan. Namun, acap kali kita dengar kes buli tetap berlaku. Mengapa ia terjadi? Apa puncanya? Apakah kesan kepada mangsa buli? Apakah pula kesan dan tindakan untuk pembuli? Bersama dengan saya dan guru-guru penasihat Kelab dan Persatuan SK Abdul Samad dalam perjumpaan terakhir tahun 2021 ini untuk merungkai mengenai buli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Diharapkan semua dalam keadaan sihat sentiasa dan sentiasa dirahmati Allah. Baik, Ustazah Zu daripada Persatuan Agama Islam hari ini akan membincangkan topik tentang BULI. Apa itu BULI? Bully. Pernah dengar perkataan bully? Baik, bully. Apa dia bully? Iaitu meliputi kegiatan memeras ugut, menghina, menumbuk, mengejek, okay, dengan kata-kata sekesat dan sebagainya. Yang dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh seseorang terhadap pemangsanya. Baik, nak tahu tak punca buli itu? Ke dah tahu sebenarnya? Antara punca buli iaitu ialah apabila adanya perasaan hasad dengki. Pernah dengar hasad dengki? Apa itu hasad dengki? Okey, apabila seorang yang merasa kurang, ya, yang tak suka dan tak suka melihat kejayaan orang lain, ya, tak suka melihat kesenangan orang lain, ya, melebihi diri dia sendiri. Itu apabila dia merasa diri dia dalam hati dia tu ada perasaan dengki. Ya. Baik, punca hasad dengki. Daripada mana punca hasad dengki itu? Ya, bermula daripada mata. Okey, mata, lepas tu turun ke ada rasa, perasaan, okey, rasa tak puas hati dalam dirinya, okey, melihat kejayaan orang lain, melihat orang lain senang. Mulalah hati tu rasa tak sedap. Okey, rasa tak senang hati. Orang tu kenapa? Orang tu berjaya daripada dia. Ya, itu antaranya punca hasad dengki. Baiklah, ada hadis yang menyatakan tentang hasad dengki ini. Baik, dari Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya, jauhilah hasad dengki kerana hasad akan memakan kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. Baik, hadis riwayat Abu Daud. Baik, apa maksudnya? Baik, hadis tersebut menyebut api yang membakar, okay, akan meninggalkan abu. Okay. Oleh itu, ibaratnya seperti amalan kita, okay, akan hilang seperti abu. Maksud bila angin tiup, abu tersebut hilang terus. Macam tu juga amalan kita. Ingat, perasaan hasad dengki boleh melenyapkan pahala. Assalamualaikum. Okey, hari ini kami daripada Kelab SPBT akan menerangkan tentang buli cyber. Apakah itu buli cyber dan apakah kesannya terhadap kita? Apa itu buli cyber? Buli cyber adalah gangguan yang berterusan, sebarang penghinaan yang dilakukan di alam cyber, iaitu internet tanpa wayar atau telefon ke atas mangsa buli. Pembuli di alam cyber lebih agresif kerana identiti mereka yang tidak diketahui. Buli cyber tidak melibatkan fizikal tetapi emosi. Kesan buli cyber boleh menyebabkan seseorang itu mengalami tekanan emosi semasa atau selepas menggunakan internet, mengasingkan diri dari rakan-rakan dan ahli keluarga, menjauhkan diri dari perhimpunan sekolah atau kumpulan, mengalami perubahan emosi, tingkah laku, tidur atau selera makan.
Cikgu harap semua murid telah memahami apa itu buli cyber dan juga kesan daripada buli cyber. Baik, jom selepas ini kita tonton video pendek daripada Kelab SPBT. Hai, saya Damia. Saya merupakan seorang murid di sebuah sekolah di ibu kota. Ini kawan saya Kasih. Di sini saya dikenali sebagai seorang murid yang rajin, aktif dan cemerlang. Kawan-kawan suka berkawan dengan saya. Saya suka membantu kawan-kawan saya apabila mereka memerlukan pertolongan saya. Saya selalu mendapat anugerah dan pujian daripada guru-guru. Saya berasa sangat gembira. Tapi nak tahu satu rahsia? Dalam diam, saya sebenarnya suka menyanyi. Saya selalu menyanyi di rumah. Dulu, saya suka menyanyi di hadapan cermin. Kawan-kawan saya suka mendengar suara saya. Saya sentiasa mendapat sokongan daripada kawan-kawan saya. Kini saya mula menyiarkan video nyanyian saya di media sosial. Saya teruja mendapat like setiap kali menyiarkan video nyanyian saya. Suatu hari, saya sedar perhatian daripada penonton kian kurang. Saya sangat sedih. Ini membuatkan saya tidak semangat dan hilang keyakinan. Saya selalu tidak menyiapkan kerja sekolah. Guru kelas menegur prestasi saya yang semakin merudum. Kawan-kawan mula menjauhkan diri daripada saya. Suatu hari, Kasih datang menasihati saya supaya kurangkan aktiviti di media sosial. Jom kita belajar. Keputusan peperiksaan saya semakin cemerlang. Guru membantu saya mengembangkan bakat melalui saluran yang betul. Akhirnya, saya berjaya mencapai cita-cita saya. Anda ada budi, jangan layan pembudi. Jangan balas. Beritahu guru atau ibu bapa. Jika anda dibuli, anda boleh laporkan kepada guru jika berlaku di kawasan sekolah. Elakkan pergaduhan fizikal. Bercakap dan bertanya khabar pada mangsa buli. Saya boleh mengatasi buli dengan memilih kawan yang betul. Membuat laporan jika berlaku buli. Memberanikan diri. Jika anda dibuli, nak bagi tahu siapa agaknya, ya? Sekiranya anda mengetahui jika ada sesiapa menjadi mangsa buli atau anda sendiri merupakan mangsa buli, kepada siapakah yang akan anda laporkan perkara itu? Adakah anda akan terus kepada pihak polis atau anda akan pergi kepada guru, pakar kaunseling atau kaunselor sekolah? So, saya Madam Puki Eliza daripada Kelab Kerjaya akan menerangkan kepada anda apakah langkah yang sepatutnya anda ambil jika menjadi mangsa atau terlihat sebarang perbuatan buruk. Jika anda menjadi mangsa dan jika anda juga menyaksikan kejadian ini, perkara pertama yang perlu anda lakukan ialah melaporkan perkara tersebut kepada pihak yang berada di kawasan tersebut. Sebagai contoh, sekiranya kejadian buruk tersebut berlaku di sekolah, anda perlu melaporkan perkara tersebut kepada guru yang bertugas juga atau kepada guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Ini kerana semua guru di sekolah merupakan guru disiplin dan tindakan boleh dibuat sekiranya ada laporan. Bagaimana pula sekiranya anda berada di luar kawasan sekolah? Sekiranya anda berada di kawasan perumahan sebagai contoh, apa yang perlu anda lakukan ialah melaporkan kejadian tersebut kepada orang dewasa yang boleh dipercayai dan juga laporkan kepada ibu bapa anda. Jangan biarkan kejadian buli berlaku sahaja tanpa sebarang tindakan kerana ini akan menyeronokkan lagi pembuli untuk melakukan buli. Hindarilah buli, kita boleh mengubahnya.
marilah kita sama-sama hidup di dalam komuniti yang sihat. Jom cikgu kongsikan bagaimana caranya untuk kita elakkan buli. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kita dalam program Doktor Muda pada kali ini dengan topik lebih menarik, buli. Adakah anda mangsa buli atau anda pernah menjadi pembuli? Jom kita saksikan video ini. Sebentar tadi, sekiranya masa buli mengalami kecederaan seperti luka kecil, patah, terseliu, lebam dan melecur, apakah yang anda perlu lakukan? Pastikan jenis kecederaan ringan, memberi bantu mula untuk kecederaan ringan. Contohnya, luka kecil, tekan kawasan luka menggunakan kain bersih sehingga darah berhenti. Basuh luka dengan air bersih. Sapu krim atau cecair antiseptik di sekeliling luka dan akhirnya balut dengan kain pembalut. Sekiranya mangsa buli ditinggalkan di tempat sunyi, so mangsa buli perlu meminta pertolongan. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada kita semua. Ingat, katakan tidak pada buli kerana ianya merupakan isu yang amat serius dan akan memberi kesan kepada mental seseorang. Sekian, terima kasih. Saya Puan Lisnawati binti Muhammad Jarudi.
5 prinsip rukun negara harus menjadi cara hidup kita, bukan sekadar ikrar sahaja, sekali-sekala dibaca semata. Ingat kawan-kawan, katakan tidak. Pada kerana buli bawa pada. Sekian saja perjumpaan Kelab dan Persatuan kita pada kali ini. Dan ini juga merupakan perjumpaan kemuncak terakhir kita untuk tahun 2021 ini. Saya Cikgu Muhammad Haikal bin Abdullah C, guru penyelaras Kelab dan Persatuan, mengundur diri untuk tahun ini. Ingat, hentikan bullying. Sampai bertemu lagi di tahun akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.